Oke pemirsa, saya akan membedah ini ya, menghilangi duri di dalam ini ya. Ini ada terasa duri. Ya. Oke, kita. Oke pemirsa, kita olesin dulu ya. Sakit bos? Sakit. Sakit. Mau sakit gini aja, boleh. Raba-raba ya, kita raba-raba dulu. Kita rasa-rasakan di mana kira-kira ujungnya. Jadi kita tinggal bedah, tinggal enak. Oke. Okay. Saya akan coba. Sakit, Bro? Sakit? Sakit? Enggak ya? Oke. Okay. Kita tunggu dulu. Ini teman-temannya, untuk cara pemegang bisturi ini sebenarnya tergantung orangnya ya. Ada yang pakai pegangannya, ada yang enggak. Kalau saya lebih nyaman pakai, enggak pakai ya. Oke hey, bro. Oke. Kita aja. Ditunjukin lo ya. Yang hitam itu. Ini gede. Ini tukrek tapi udah kejapa tadi. Biar aja tunggu dulu. Ini baru. Merekam ini. Sama banyak ngomong, Mbak. Terus Pak Yus, Mbak. Mama pergi sana. Kenapa, Yus? Baru lagi makan. Nah. Awas, awas, awas. Kecukupan sulitnya susah nih. Sabar. Kalau sampean pakai enggak? Ini ya. Kedengarannya teman-teman ya, kloteknya ya. Oke teman-teman, ini cabut duri sawit beracun. Cabut, ini sudah ketemu duriannya. Nah, di situ itu. Ini agak ulet ya teman-teman. Jadi sabar-sabarlah. Ya. Tadi, bentar ya teman-teman ya. Kita preteli sedikit. Bentar lagi ya. Kita bersihkan dulu teman-teman semua. Biasanya, Mister. Nggak ono itu katanya. Iya. Orang itu nggak pulang ke rumah kah? Jaringan. Ini teman ya, udah kelihatan teman ya. Nah ini. Maaf ya teman, adegan itu tidak boleh ditiru ya. Biasa. Ekstrim-ekstrim dikit biar gawat ngono. Bapak Adel, gede beneran Bapak Adel. Ke anu dagingnya. Kena tadi kah? Bapak Adel. Sini dia.
ini teman-teman ya. Susu gitu palingan teman-teman. Ini teman-teman ya, durinya ya, kelihatan ya. Dalam perjuangan. Oke, teman-teman ya. Sudah kah? Nah, holdernya loh. Nah, holdernya penjepit nih. Ini kategori nggak berapa berbahaya teman-teman. Seharusnya ini kita semprot dulu, karena tapi sebelum kita masukkan dulu ininya, fungsinya menahan ya. Kalau kita semprot takutnya nanti ada duri. Tidak, Bapak Adil, burung rampung wis menyap. Wow. Gitu. Oke, ini teman-teman kita rapikan ya, biar nggak mengenai yang lain benda sebetulnya. Oke, teman-teman, bagus sudah ya. Udah, kalau darahnya udah aman, kita tinggal. Kasih betadin dikit ya, oke. Okay. Selanjutnya nggak usah kasih betadin, ya bisa. Plaster. Teman-teman, saya biasa pakai Hipapik. Ini burung juga naik papiknya habis, saya pakai plester. Udah nggak berapa lengket ya teman-teman.